Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan bobok knalpot ereking kiriman dari Mas Rudi FWD Engineering. Weh, mantap weh. FWD Engineering tuh nama sebuah bengkel ya. Nama sebuah bengkel bubut. Pokoknya bengkel yang berhubungan dengan racing-racing ada di situ, mau bubut, mau quarter ataupun babad no kenas. Pokoknya yang berhubungan dengan racing-racing ada di situ ya. Bisa dicari di Google FWD Engineering. Ada di Google tuh. Oke, ini paketnya sudah nyampe, Mas. Mas Rudi, paketnya sudah nyampe. Tapi belum dibuka nih, belum lihat kondisi knalpotnya gimana. Tapi katanya ini sudah dibobok ya, minta dibobok ulang. Oke, langsung kita unboxing saja knalpotnya. Wow. Ini dia knalpotnya. Waduh, Mas, ini gimana, Mas? Knalpotnya, Mas, kok kayak gini, Mas? Waduh. Parah, ini mah bukan bobok pulang ya, mau dibobok tapi nggak jadi. Ini ke belakangnya juga gosong. Ini ada penyon. Oke, mudah-mudahan suaranya enak ya. Mudah-mudahan suara bawahnya nggak ngeluntrung. Tapi kita coba perbaiki saja ini. Setelah saya otak-atik lihat sana sini, ternyata ini harus diganti, nggak bisa dipakai lagi ya. Udah motongnya salah, ini motongnya salah, seharusnya motong di sini, motong di sini sampai sini, ini motongnya di sini sampai sini. Mau pasang corongnya di mana, Mas? Yo, pasang corongnya bingung, Mas. Nanti, Mas, pasang corong kan di sini, Mas. Di lasnya kemana, Mas? Ya, pasang corong persis di bawah gantungan. Ini ada gantungan knalpot, tinggal potong aja lurus ke bawah. Set, seharusnya di sini untuk corong 20. Ya. Nah, kan ini dipotongnya di sini lah. Nanti ngelas corongnya di mana? Kan bingung. Ini juga sekatannya nggak ke bawah. Harusnya motongnya di sini. Jadi sekatan yang ini, yang ada di sini. Ini sekatannya 3, 1, 2, 3, 4 yang sama yang di sini ya. Ini sudah dibuka. Tinggal satu yang ini. Motongnya di sini. Otomatis sekatan ini susah bukanya. Jadi motongnya harusnya di sini. Jadi sekatan ini ke bawah keluar. Yoi, gitu ya. Buat yang mau bobok di rumah, buat yang mau coba sendiri, gitu ya. Untuk corong 20, potongnya di sini, bawah gantungan. Kira-kira satu jengkal lah. Ya. Ini jelas nggak bisa dipakai lagi, ini sudah rusak. Walaupun dipakai lagi, wah, nanti ngelesnya nggak rapi, Bos. Soalnya ini, wah, tuh, lihat. Ruang-ruangnya ini, ruangnya, celahnya cukup besar, menganga. Jadi kalau dilas gak bisa rapi. Ya, ini harus diganti. Jadi ini dipotong lagi, cet, dipotong sampai sini, dirapihkan. Nanti diganti sama pelat yang itu. Pelatnya tebalnya sama kok, sama yang ori ya, 1,2 mili. Itu sama ya. Oke, gitu ya. Kita langsung rapihkan saja. Alhasil jadinya seperti ini ya. Potongnya jadi panjang banget. Oh ya, ini tadinya kan di sini. Nah, tadinya kan, aduh. Nah, ini tadinya kan di sini. Sengaja saya potong lebih di lebar, dikasih lebar karena knalpotnya penyok
Jadi nanti yang penyoknya dibetulin, diketok dari sini ya. Cus 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 cus. Dan ini nanti pindah ke sini. Nah, itulah. Ini dipotong lagi untuk pasang corong. Nah, yang ini ditutup pakai pelat ya. Oke, seperti itu. Ya, mau gimana lagi? Kita akal-akalin. Oke, aduh duh. Iya. Oke, cara ini, cara-cara motong, misalkan motong knalpotnya nih di sebelah mana nih untuk corong 20. Ini corongnya 20 tapi saringannya 20 RR ya. Jadi gini cara ngukurnya ya. Kita hitung dulu keseluruhan panjang saringan. Ini panjang saringannya 45 cm ya. Keseluruhannya, Bos. Nah. Tuh, 45 cm. Nah. Kita tinggal ngukur aja dari sini. Dari ujung knalpot sini ke sini 45. Tuh. Ya. Dari ujung knalpot ini ke sini tuh 45. Jadi gaya gitu ya cara motongnya. Tinggal kita tandain, potong saja langsung ya. Oke, ngerti kan untuk yang mau coba di rumah. Oke, kita langsung pajang pasang saja corongnya. Ya, ginilah. Biar cepat. Ini minta tahun baru sudah nyampe. Wah, nyampe Bos. Langsung saya kirim, beres langsung saya kirim. Tuh. Kayak gitu. Nanti si corong ini didorong pada saringan. Masukin di sini. Dorong terus sampai masuk corongnya ya. Nah, ketika si saringan ini dipaskan di sini, tadi kan ngukurnya dari ujung sini 45 cm. Nah, ketika saringan dipaskan ke sini kan otomatis si corongnya masuk ke dalam. Karena saringannya juga masuk ke dalam, Bos. Jadi kayak gitu ngukurnya ya. Jadi hasilnya seperti ini tuh. Saringannya masuk, kokoh, enggak longgar. Jadi enggak bocor. Oke, langsung kita las. Dilas sebelah juga akan bocor karena si corongnya benar-benar rapat ya. Oke, selesai. Nah, jadi si platnya kita ganti ya, daripada pakai yang ini kan udah burat-burat kayak gini, nanti ngaruh ke suaranya jadi jelek gimana tuh. Nanti si dudukan standar 2 ini dipindahkan ke sini ya. Oke. Kita las dulu ini. Tutupnya. Tuh, kan kelihatannya enak. Nah, ini dia hasilnya ya. Platnya diganti, ini dudukan standar 2-nya juga sudah dipasang lagi. Ini sudah dilas. Rapih lagi, Mas. Ini Mas, Mas Rudi, rapih lagi nih ya. Gak berat baret tuh, yang penyonnya juga sudah kembung lagi, yang tadi penyok sudah dibetulin, tapi itu yang gesang gak bisa dibetulin Mas, yang gosong gak bisa dibetulin. Hey, knalpot, aduh, ini knalpotnya sudah selesai dipasang. Anjing, burit. Buritnya kabur ya. Oke, langsung cek sound.
Oke, sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Itu dia, itu dia. Iya. Bobok corong 20 pakai saringan RR. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.